Hari ini kita grebek showroom mobil baru. Ini adalah Astra Daihatsu Kramat Jati. Astra, showroom utamanya Daihatsu. Katanya bisa kasih lebih. Apa aja? Ayo. Halo, siang. Siang, selamat datang sahabat Daihatsu dengan Weti. Oh iya, Mbak Weti. Salamnya begitu ya. Gimana tadi? Sahabat Daihatsu. Sahabat Daihatsu. Salam kenal. Ya, salam kenal dengan Weti. Ini Astra Daihatsu. Betul. Berarti di bawah Astra ya? Iya, langsung dari Astra. Langsung dari Astra. Nah, ini showroom utamanya Daihatsu nih. Showroom utama Daihatsu. Apa bedanya dengan showroom yang lain? Kalau Astra Daihatsu itu ciri khasnya apa? Apa yang bisa dikasih? Baik, ciri khasnya adalah pertama dia punya after sales kita adalah Astra Award. Ada Astra Award? Dan kita Astra Award itu selama 5 tahun. Astra Award ini apa? Gratis member Astra Award. Oh, jadi kalau misalnya gitu. Terjadi emergency, itu adalah direct gratis. Oh gitu. Selama 5 tahun dan dia nasional. Nasional. Betul, nasional. Berarti Astra Daihatsu Kramat Jati ini bisa melayani seluruh Indonesia? Sudah pasti, seluruh Indonesia. Mau penjualan KTP mobil manapun, pun gitu? Betul. Penjualan mobil, setiap pembelian. Maaf, pembelian. Pembelian mobil. Pembelian mobil itu kita melayani senasional. Jadi mau KTP manapun, kita bisa proses. Gitu. Mau cash atau kredit, dengan untuk harganya masing-masing BBN daerah ya, karena beda-beda. Gitu. Nah, itu dia. Astra Daihatsu. Mbak Weti, ini ya. Daihatsu kan produknya banyak ya. Betul. Mulai dari Ayla, Sigra, ya kan? Betul. Ada pickup juga ya? Ada. Ada pickup juga. Pokoknya kita ada banyak Ayla, Sigra untuk SGC-nya, terus kita ada Grand Max Pickup. Nah, untuk mobil terbaru kita ada Rocky, ada Terios, ada Xenia, ada banyak. Grand Max Minibus, Grand Max Blend Van. Oke, okay. Luxio juga. Luxio ada, betul. Sirion, semua bisa dibeli di sini? Semua bisa beli di sini. Sirion juga ya? Sirion juga, betul. Nah, yang paling menarik saat ini adalah Rocky. Betul. Karena ini dia baru launching. Yang terbaru ya? Betul. Yang terbaru. Ada berapa varian Rocky? Varian Rocky itu ada 3 varian. Ada tipe M, ada tipe X, dan ada tipe R itu turbo. Yang tipe R itu turbo? Iya, dan kalau yang X dan M ini 1200cc. X dan M 1200. Betul. Jadi X dan M 1200cc non turbo, iya. Yang R itu turbo. Turbo 1000cc. Yang ini nih. Iya, yang ini. Nah, ini tipe R. Yang paling murah itu tipe M. Tipe M. Harganya berapaan? Harganya Rocky itu mulai dari 180 jutaan. Mulai 180 jutaan. Betul. Yang paling tinggi? Itu di 241 jutaan. 241 juta itu udah tipe tertinggi tuh, udah komplit. Tipe tertinggi, iya, sudah lengkap. Dan udah canggih ya. Betul, pasti sudah canggih. Harga itu udah potong PPNBM ya? Sudah Rocky potong. Sudah ikut program PPNBM. Dan emang Rocky itu termasuk program PPNBM? Betul, termasuk. Terakhir bulan ini nih? Terakhir, Agustus. Ya, terakhir bulan ini untuk PPNBM-nya. Beli Rocky sekarang? Ya, beli sekarang udah cocok banget. Ya, kalau Rocky ini ada promo nggak? Pasti ada Pak promo. Jadi untuk bulan ini kita DP mulai dari 18 jutaan aja. DP-nya 18 jutaan? Iya, mulai dari 18 jutaan. Oke, okay. Ya, itu kan Rocky ada tipe-tipenya. Kalau yang ini tipe apa? Kalau ini tipe yang seri turbo ADS CVT. ADS CVT? Betul. Berarti ini tipe R ya? Tipe R, 1,0 betul. 1,0 R. Betul. Turbo nih? Sudah Bincang. Turbo. Kalau yang 180 jutaan itu tipe apa? Itu tipe Rocky tipe M. Tipe M? Betul. Bedanya apa dari yang ini? Ada sih beberapa perbedaan, okay. Cuma yang paling menonjol dari depan kita lihat adalah tipe M itu belum ada fog lamp. Belum ada fog lamp, satu. Belum ada fog lamp, satu. Kemudian dia velgnya di 16 steel wheel. 16. Ring 16, steel wheel, betul. Steel ya? Iya, steel wheel. Kemudian yang paling menonjol lagi, dia masih menggunakan kunci. Oh, masih pakai kunci. Berarti selain tipe M, semuanya udah keyless? Sudah keyless, gitu. Harganya 100? Harganya 100, mulai 180 jutaan. 180 jutaan.
Nah, itu yang paling rendah, paling terjangkau. Ada yang kuning. Seger. Seger banget ya? Cerah banget ini kuning. Favorit warna kuning. Oh gitu. Mm-hmm. Eye-catching banget ya. Eye-catching banget. Jadi tipe R juga. Tipe turbo juga R sama. Tipe R berarti 1.0 dan ADS. ADS juga dia. Oke, sekarang kita bahas yang ADS itu bedanya apa, Mbak, dibandingkan? ADS yang itu dibandingkan sama untuk di tipe lain, satu dia ada beberapa list chrome di sini. Oke, ini terus, nih ya. Iya, bedanya di sini, di depannya. Oke, ini. Dari sama di samping. Di samping. Itu dia samping. Ada stiker ADS-nya juga. Sama ada tambahan ini, side body moldingnya. Nih. Ada body kitnya dan tambahan ada body kitnya. Tulisan ADS. Dan yang spesialnya itu ada di dalam. Di dalam. Di sini di bawah jok pengemudi ada subwoofer. Oh, ada subwoofernya dia. Kalau kalau yang nggak ada sih nggak ada. Nggak ada. Jadi untuk audio tuh udah nggak usah ditambah-tambah lagi, ini udah keren banget. Udah cedak cetuk. Iya. Harganya, Mbak Weti? Harganya kalau di tipe ini di RADS. Iya. Rocky Air ADS ini dia di 237.200, 237.200.000 rupiah. Itu yang? Ini yang CVT. Yang CVT ya. Betul. Yang kalau manual lebih murah dong. Kalau manual betul lebih murah di 224 juta aja. 224 juta. Mbak Weti. Iya. Selain kuning, pilihan warnanya Rocky ini ada apa aja? Rocky ada beberapa pilihan warna. Okay. Jadi kita ada beberapa pilihan warna. Dari pilihan yang pertama adalah two-tone. Two-tone? Jadi, two-tone itu gimana? Two-tone ini dia ada dua favorit di Campagne Red sama Ice White. Dimana di atasnya itu dia ada kombinasi warna hitam. Oh. Sini atap, ada kombinasi warna hitam. Atapnya hitam. Betul, atapnya hitam. Jadi kalau ini monoton ya? Kalau ini ya single tone. Jadi di Ice White sama di Campagne Red itu bisa di kombinasi two-tone. Berarti putih sama merah itu bisa two-tone. Yeah. Betul. Terus kalau yang monoton? Ada beberapa warna, ada di Ice White, ada Pearl White-nya juga. Oke, okay, ada warna silver, warna grey. Grey. Kuning juga. Kuning juga. Merahnya juga ada. Merahnya juga ada. Betul. Tapi kalau mau yang two-tone itu warnanya ada dua ya. Ada dua, ada di Campagne Red sama di Ice White. Merah sama putih. Betul. Nah, kalau kuning tiba-tiba atapnya hitam itu bukan bawaan. Karena betul, yang tuton dua warna itu ya. Kalau mau seperti itu kita bisa request juga sih, ada biaya tambahan ya? Iya, bisa langsung bisa request. Bisa request. Apa sih yang nggak bisa? Betul, kita semua bisa apa yang customer mau. Nah, Mbak Weti tadi ya, katanya bisa melayani seluruh Indonesia. Bisa, pokoknya kita dari Astra bisa melayani seluruh Indonesia dengan KTP berbagai macam daerah. Dengan pastinya harganya berdasarkan BBN daerah masing-masing. Oh, harganya yang disesuaikan. Ya. Kontaknya? Kontaknya langsung di 0812 0812 93847090. Nih. Kontaknya Mbak Weti. Nanti link WhatsApp-nya ada di kolom deskripsi. Ya. Gitu aja ya? Ya. Makasih banyak. Sama-sama. Mbak Weti. Amin. Semoga sukses. Amin. Sukses juga buat Daihatsu Rocky. Amin. Ini seger banget. Seger banget.